Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawana Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah InsyaAllah ta'ala Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali Pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Al-Muyassaru fi ilmin nahwi Ya, sebelumnya kita sudah bahas seputar isim E, mu'arab ya sembilan kelompok isim mu'arab dan juga kita juga sudah bahas tentang lima kelompok isim yang mabni ya kemudian sebelum kita membahas fiil ya setelah bahas pembahasan isim mu'alif di sini nanti akan membahas tentang fiil tapi sebelum kita bahas tentang fiil beliau di sini menjelaskan tentang perincian isim yang tidak menerima tanwin ya judulnya tafasilul asma'il lati la ya perincian-perincian isim yang tidak menerima tanwin atau dikenal dengan isim ghairu atau alismul ladzi la yansharif ya di sini perlu saya jelaskan dulu mungkin ya pertama bahwasanya kaidah penulisan isim ya kaidah penulisan isim dia itu kalau nggak terdapat alif lam padanya maka dia harus ditanwin seperti ini masjidun ya karena di depannya enggak ada alif lam masjidun harus di ditanwin tapi kalau dia diberi alif lam maka tidak boleh ditanwin al -masjidu. ya al -masjidu. jadi keliru kalau kita mengatakan al masjidun nah ini kaidah penulisan isim namun ada beberapa isim yang meskipun dia tidak terdapat alif lam tetap dia nggak boleh ditanwin dikenal dengan istilah isim gairumun munsorif ya ada beberapa ilat ilat itu artinya alasan ya ada beberapa ilat atau alasan kenapa sebuah isim itu kita kelompokkan ke dalam kelompok isim gairumun sorif atau isim yang tidak menerima tanwin di sini mu'alif memberikan 12 alasan ya sebuah isim bisa kita kelompokkan ke dalam kelompok isim ghairu sorif... atau alismuladi layan sorif... Yang pertama alasannya di sini ya, nomor satu ini. Dia itu adalah sighatu muntahal jumu'i. Ya, itu artinya bentuk muntaha paling akhir al Jamak-jamak ya. Atau bisa juga dikatakan bentuk jamak paling akhir ya. Sebuah kata Ya, dalam bahasa Arab itu kadang bisa dijamakan beberapa kali. Nah, nanti jamak paling terakhir ya yang tidak bisa lagi dibentuk menjadi jamak itu namanya sigoh muntahal jumuk ya, bentuk jamak yang paling akhir. Contoh misalnya kalbun. <coughs> kalbun artinya anjing. <coughs> bisa kita ubah menjadi jamak aklubun, anjing-anjing. Ya, jamak taksir. Kemudian aklubun ini kita bisa ubah lagi menjadi akalibu akalibu anjing-anjing juga tapi jumlahnya lebih lebih banyak nah setelah akalibu ini maka tidak bisa lagi dibentuk menjadi jamak sehingga akalibu inilah bentuk jamak paling terakhir dari kalbun dikenal dengan istilah sigoh muntahal jumuk lalu bagaimana kita mengenali bahwasanya dia atau isim itu termasuk sigoh muntahal jumuk ya kita mengenalinya dari dari polanya dari polanya secara umum ada dua pola ya si muntahal hal, jumuk yang pertama itu adalah pola mafa ilu. yang kedua mafa'ilu mafa'ilu mafa, ilu. mafa ilu dan mafa'ilu ya tapi anda harus perhatikan ya maksud dari pola mafa ilu adalah ya kata yang berpola mafa ilu adalah kata yang terdiri dari ya satu dua tiga empat lima lima huruf ya terdiri dari lima, lima, huruf. Kemudian huruf yang ketiganya itu alif. Ya, huruf yang ketiganya adalah alif. Kemudian harokat hurufnya pertama fathah, fathah, kemudian sini alif, kemudian kasroh. Setelah ini nanti sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Ini pola yang pertama. Dan tidak selalu ya huruf depan itu mim, tidak selalu ya. Kedua mafailu, Mafi'ilnya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 huruf. Ya, kemudian huruf yang ketiganya alif ya. Sama, sama dengan yang di sini alif. Kemudian harokatnya fathah fathah kemudian alif, kemudian e, Nah, setelah uh, huruf yang kelimanya itu ya. Ya, huruf yang kelimanya ya dan huruf depannya ini nggak selalu mim. Ya, nggak selalu mim. Ya, jadi untuk perhatikan di sini bentuk hurufnya ya huruf lima huruf, huruf ketiganya alif. Ya, harokatnya patah patah alif, kasroh. Kemudian harokat ini sesuai posisinya dalam kalimat. Kemudian mafa'ilu, ya, enam huruf, patah patah alif, kemudian kasroh. Kemudian setelahnya adalah ada huruf ya. Kemudian harokat ini sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Ya, contoh misalnya. Ya, untuk yang berpola mafa'ilu syawari'u. Syawari'u. Artinya jalan, banyak jalan. Ya, atau perhatikan di sini, Ya, terdiri dari tiga, eh, lima huruf, satu, shin, waw, alif, ya, ro, dan ain, ya, satu dua, tiga, empat, lima, terdiri dari lima huruf. Kemudian huruf ketiganya alif, kemudian harokatnya sama, ya, fathah, fathah, kemudian alif, kemudian kasroh. Contoh lain lagi, rosa, ilu, ya, rosa, ilu juga terdiri dari lima, huruf, ya, huruf ketiganya alif, kemudian harokatnya fathah, fathah, kemudian alif, kemudian kasroh masa jiduk ya masa ya terdiri dari lima lima huruf ya huruf ketiganya alif kemudian harokatnya fathah fathah kemudian alif kasroh ya jadi nggak selalu ya wala mafailu nanti contohnya tidak selalu ya awalnya huruf mim ya jadi ini pola umum yang pertama kalian pola umum yang kedua mafailu ya contohnya misalnya al -safiru. ya kalau syawari'u, jamak dari syari'un, jalan. Rasailu, jamak dari risalah. Masajidu, jamak dari masjid. Kemudian, pola mafa'ilu, contohnya, al-safiru, jamak dari usfur, ya, burung. Konadilu, jamak dari kindil, ya, pelita. Masabihu, jamak dari misbah, ya, misbah, lampu. Kalau ini pelita atau lampu gantung, kindil, konadilu. Nah, ini dua pola, sigoh, muntahal jumuk ya makanya di awal dulu ya ketika kita baca toba ya dulu di awal kan ketika kita belajar itu ada toba makanya tidak dibaca dengan tanwin karena dia masuk pola sigoh muntahal jumuk ya untuk bisa lihat kembali nah ini nih ya toba shiru ini yang lebih tepat tanpa tanwin ya karena dia masuk ke dalam pola ini nih Ya, ma mafailu ya. Seperti itu. Nah, di sini kita baca ya, lanjutnya. Yang pertama, alasan dia isim ghairu munsharif tidak menerima tanwin adalah silwatu muntahal jumuk, ya bentuk jamak yang paling akhir ala wazni mafail. Sesuai dengan wazan mafail, enggak cuma mafail, tapi mafail seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, contohnya di sini masajid Masjid polanya Mafail, tapi kalau Dananir, jamak dari Dinar ini maksudnya pola Mafail. Jadi polanya ada dua ya, Mafailu dan Mafailu. Ya demikian alasan yang pertama, ya, sebuah isim di, bisa dimasukkan ke dalam kelompok, isim, goi, sorif ya. Untuk alasan yang lainnya, insya Allah, ya akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.